depan mungkin akan kita buat taman dan tetap menjadi tempat pembuang sampah, tapi mungkin ada taman dan ruang-ruang terbuka hijau yang lain atau mungkin bangunan serbaguna dan sebagainya. Dalam arti dikelola dengan baik. Dan tadi juga berdasarkan informasi yang kita dapat dari Komnas, ada beberapa juga lahan yang sudah diserahkan oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, ini sudah mulai kita petakan-petakan sehingga nanti benar-benar bisa dikelola dengan baik. Di mana aja Bu selain di sini titiknya? Apa? Titiknya di mana saja ya kita? Tadi di belakang apa ya? Di belakang masjid apa itu? Masjid Al-Amin apa? Ya. Ada berapa? Pokoknya berapa?